ngomong. Siap-siap. Masalahnya warga desa kene iki guyub rukun, bersatu, ayem tentrem, manunggal dadi siji. Siap-siap. Wis sing perlu dicontoh. Siap-siap nglegok dik iki. Lah iya. Ngrobyong. Lanang wedok gede cilik enom tuwek kumpul dadi siji. Siap. Betake mung nderek nyeng kuyung anggone kagungan kersa panjenengane Bapak Winardi. Sane ngono. Sak keluarga. Siap, oke. Didongakne muga-muga temanten sakloron dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warohmah. Aja nganti kliru kuwi. Siap. Iya. Apa meneh saking akeh penonton nganti blek tumplek blek tekan kono klumpuk dadi siji gumun setahun jembleng serendang. Roro. Iki sing perlu diconto. Sampai enggak roh picek mripate berarti lah. Lah iya. Ngono sama ngono bang. Apa meneh panjenengan ngomong ae kowe iki rumangsaku. Wit. Iya ta maksudmu piye ta? Wong kene kancane ape omong iki lho. Ngomong ta, wong dikae kesempatan yo randang ngomong kene wis kadung meneng kono randang ngomong. Cerewet e lambemu. Nek kene omong kono meneng kok dereki ra ngekae kesempatan. Ngono wong aku. Padahal aku yo sing ngekae kesempatan lho, tak kae kesempatan ngomong yo randang ngomong-ngomong lho dereki aku cerigis. Wis dikae kesempatan ngomong randang ngomong cak cek apa ta sing perlu diomong kira-kira Pak Winardi iki kudu piye, ngaturke piye ning para tamu kuwi kan yo penting. Apa meneh Pak Wiwardi karo ibu piyayine grapyak semana ora montra-montra wae de bengi iki ditimbali sowan rene menghibur para warga masyarakat iki sing penting. Ayo sik meneng Mas. Apa meneh awake dhewe wong loro ngomong eta awakmu sesuk. Dieting aku sesuk karo awakmu. Lah piye ta awake sih? Ngomong dhewe kana. Ya kowe ta mah aku. Dah aku. Aku keri aku, ngalah ae aku. Ora maksud aku nek kancane ngomong grundel ae kowe sesuk kok. Sing goblok ngarep sing guri tetep sing pinter keri. Lho, ngelokne aku goblok berarti kowe. Lah masa wong tak kaya kesempatan, tak kesempatan ku nek salahmu, nek luputmu aku sing bener ne. Meneng lho, ngono kuwi aja lak gembreneng ae. Masalahe ngene iki dhek nyambut gawe bareng-bareng ning kene iki ora ngono kuwi, terus gembreneng. Sesuk kok wedok lambemu sesuk. Wong wedok e sesuk gembreneng soto kasinan jare kasinan. Sosok ning ngundi gawe no ngopo jenang rada atos no ya paido. Wong wedok-wedok ngono kuwi apane bontrote mburi-mburi rumangsaku biasane wong wedok-wedok iki paribasane jenenge ngomongmu kapan goblok lho randang-randang. Alah aku katutan awakmu lho. Ndang ngomong. Assalamualaikum. Masuk, Dik. Niki teng daleme Bapak sopo Dik tulisane sing ndi iki? Bapak Winardi kalian Ibu Sri Minggat. Untukmu kuwi Sri Minggat yo. Sri Asih. Sri Asih Ding niki hajatanipun menika bersih desa terus dalu apa Dek hajate apa bersih desa goblok lho apa ta sunatan aduh ya wong ngerti lah wong ngerti lah kaya ngono kene yo ngerti lah kene iki mantenan kowe iki tak kei kesempatan kanggo omong ngarep nyatane yo pating pretol ora iso ngisin-ngisini memalukan aku sebagai dagelan soleh. Diluk-diluk pondok ngono giyeting aku wongnya awakmu ora ngerti wong saka ngarep awakmu wis kleru awakmu sambutan muka dimah nyapa kok muka bareng lho kowe iki lho kuwi wis salah salammu dadak ganggu klecet assalamualaikum ya apa ngono kurang tegas wong iki nyontoh aku ngene iki lho cik lo lo wabarakatuh apa enek salam kok mbok jujuk iki lho senane ne ngarep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ngarepe kuwi kowe ngono ngarepe sapa lho jerene mbok demu tak tapuk lambemu kowe iki lho muni ning ngarep ngono muni piye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jangkrik kowe iki lho muni kono heh kowe iki diwarai ngono maido kancane kowe iki rumah piye warana ha waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah iya lho kok lah iya kowe muni ora ono lho wis lho urung ono lho wabarakatuh lah aku dijujuk kuwi jenenge jujuk mburi tok aku assalam assalam ngarepe assalam ngarepe assalam ngarepe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahaya bahagia
ngono yang maido kancane kowe sisi. Saya selaku atau mewakili sebagai dagelan pondok dan juga dagelan soleh se-Indonesia berdiri di atas panggung ini bersama dengan teman saya yaitu Mas Cerpil Percil. Percil. Mas Pentil. Kowe lho kancaku di omah. Omah Banyuwangi lho sing rabi untuk anake Pak Kadake lho sebetulnya panggung rejo wis. Mas. Jenenge sapa? Pentil. Mas Percil. Alah alah ya bener. Bener. Oh, yang akan menghibur seluruh warga masyarakat yang hadir di Desa Ngelegok ini baik muda-muda, tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan, silahkan jangan gembira, jangan gembira ayo gembira, ayo gembira panggung gembira, kalau bisa gitu masih bersama dengan campur sari yang sudah tidak asing lagi baik di dunia maupun di akhirat bongkon berarti deh kok yang sering menghiasi layar kaca Anda baik itu kaca lemari maupun kaca spion masuk masuk adalah campur sari Suryo Dadarndok ri ndoke dipateni hei kowe aja salah ngenyek lho lho disene ini bose fotone kaya ngene iki lho iki bos lanang iki bos wedok Suryo hei Surya Surya Dadar Sur Saryo Sur Saryo apa Suryo Sur yo ya Suryo Saryo Sur Suryo ya nah ya ta Surya Yurso Sur yo ya Sarjo Suryo Suryo Dadari okay. Di bawah asuhan langsung dari Bapak Wandono dan juga didukung oleh artis-artis kita yang tentunya sudah tidak sangat asing lagi. Oke, Dek. Yang nanti akan menghibur seluruh warga masyarakat yang ada di Ngelegok, utamanya di rumahnya Bapak Sopo kuwi. Lah, iki lho tulisane. Iki lho Bapak Winardi dan Ibu Sri Asih. Asih sih. Sudah sangat tepat kalau Ibu Sri Asih okay. Memanggil Mas Percil karena Mas Percil ini termasuk anak asu yang nyomot saka panti lho nyomot saka panti. Kuwi ngono jenenge anak kirik. Tapuk lambene lho. Asuh. Oh, kurang hae kok. Anak asuh yang sering mengasuh anak-anak untuk berlomba-lomba tari dan juga musik. Oke. Karena saya itu sama Pak Warsono ketua. Pak Warsono siapa? Ketua nih gini. Bandono. Ya, Bapak Ban Serep ini ketua dari Surya Dadar itu sudah kental, Dek. Alias koncoplek. Koncoplek kita itu di sini enggak ada kertok, cuk MC juga. Kamu lihat penyanyi-penyanyi artis-artis kondang dari Kota Blitar, Dek, toh. Cantik-cantik, ayu-ayu dan juga pemain campur sarinya yang kelihatan pucet-pucet ini. Campur sari yang sangat buta. Yang sebelah sini termasuk grup campur sari dari paguyukan grup campur sari fakir miskin. Ya. Kalau di sini juga di situ fakir miskin gini orkes Sukonedo. Jadi lanek panganan agak muni lak gak enek gak gelem dek. Jadi awe dhewe ning kene iki hibur. Menghibur. Masyarakat dulu antusias kayak gini. Oh, roh kowe mau lewat di lewat kono. Lewat kono. Lewat kono. Minyak tamu sak menombane ya, dik sing nom-nom sing cewek-cewek ayu-ayu nglumpuk awer ayu-ayu ya. Sing lanang ganteng-ganteng mlumpuk awer ganteng-ganteng weruh sing elek ning ndi ning ndi dik nyebar berarti kabeh nggo karo ngawur lha kowe awakmu kono cethuk cah wedok ayu cah nom-nom cah wedok ayu ning mburi aku liwat mburi anake wong tuwek tuwek ambune remason tok jan beh jan tobat rasane aku. Lah kowe liwat kono nggon aku mau ngerti liwat kono. Mudah-mudi jaman sekarang beda karo mudah-mudi mbiyen. Mudah-mudi saiki arep ndelok campur sari lungguhe manggok ngarep sing wedok celanane sewetrit ngwampret katik kene ketok saithik nggali. Terus mlakune mesti cendul. Kaose strit ketat rupane putih anger dinggo mlakune kene. Kuwi bocah saiki ya bocah saiki ora randale kowe ora randale apa new era edan sing lanang ya moh kalah dik celanane jin dengkule dikeruak saithik seret nganggo jaket lepis seret topinan seret randale weruh apa dik Carville
Lek sing tuwek tuwek. Sing tuwek nganggo jare kebayaan kene disanggul serandale. Apa Dik? Jepit dicemitane. Ora ning ngono lho, tapi wong kene iki wong apik-apik kok Dik. Apike nggon ndi? Mburi kali gedhe. Heeh. Mancing ya akeh. Terus tak delok antusias masyarakat iki Mburi kali gedhe. Tapi daerah sini walaupun sudah listrik masuk kota, listrik penerangan maju, tapi daerah kene isih ngaweting. Ting apa ta? Angger esuk no nang pinggir kali ting plewedhing kuwi lho Dik. Kuwi ngawur ora enak wong kene iki wong resik kabeh. Blitar iki ora enak sing rokok kotor-kotor itu ndak ada. Blitar itu sudah bersih semua. Bersih? Ngono lho. Ha ngomong-ngomong masalah bersih ya ora ngalahne aku ta. Lho, aku resik banget. Ha resik aku no resik minggo ndi? Lho, aku ning mburi mo. Ning mburi ning toilet mo. Heeh. Lah kok apa iki banyune entek ta Dik? Gak aku pipis. Untung aku kok nggawa obat. Wis pipis gak apa-apa? Obat. Obat apa? Tak obat tabit ning ngene dadi terus resik di akhir ndata dadi ketek-ketek nona. Sampeyan aja mbok obat tabit no Dik. Tutul-tutulno tembok lho. Ora ning ngono wong mangsamu wong resik yo resik yo menghibur karo warga masyarakat kene antusias kabeh Dik. Oh iya. Utamane kanggo temanten didongakne dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Resepe wong omah-omah gampang jane. Gampang. Wis salah. Gampangnya ya apa? Ngawur ya kowe sok-sok omah-omah ngene iki sasi rong sasi sampai setahun iki sayange ora karo-karuan. Alah kuwi nek kowe. Masalahe wong itu apa ki dadi mantan cuma dilandasi apa cinta tok. Harusnya kan harus dilandasi dengan kasih sayang to, Dik. Contone. Ya ora. Lah awakmu nek ibaratne wong cinta karo kasih sayang kan enek bedane. Enek bedane. Kalau kasih sayang itu tidak mungkin bisa pudar, tapi kalau cinta itu bisa pudar. Apa arti sebuah cinta? CINTA. Ciuman indah namun tetap abadi. Asik 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 percil ya ampun percil asik 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 kok iso. Ya ya wis tak omong ngono tok lah. Cinta ciuman indah namun tetap abadi. Itu namanya cinta ciuman indah namun tetap abadi. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Cinta tanpa pernikahan bagaikan rembulan yang tanpa bintang. Cinta tanpa ciuman bagaikan numpak becak enggak katuan. Isis Mas Kinggo Sisu. Mesti lo ya palang. Tapi lak manten ki nuwun sewu. Mas manten karo mbak manten pomene resep nggonmu ya apa? Lagu dangdut sudah mengatakan apa? Bila memandang bulan jangan lupa bumi. Lupakan kewajiban berdosakah nanti. Oh sayang. Bila memandang langit jangan lupa bumi. Kerja mencari duit digolek ne rondo sing seksi. Yang krik tenan aku enggak. Jangan lupa istri. Ho sayang. Masuk Dik. Enak ta lagune? Lagu dangdut iki. Dangdut lagi mantan lanang kok iso kowe nggae lagu. Carane piye? Mas Agus ta? Mas Agus Mas Krisna Agus. Iki wedok goblok. Jangkrik ora nek gambare wedok lho aku ora Mas Krisna iki wis wedok, Mbak Pisa. Mas Pisa, Mas Pisa. Anggriawan nggih sing jaler Mas. Mas Anggri napa Mas Pisa celukane? Anjenan. Mas Anggri. Anggri nggih. Mas Anggri Bit. Ya, Anggri Bit. Iya Dek, Dek. Mas Anggri. Cara. Mas Anggri pancen ganteng. Senengan panggonan sing peteng-peteng. Mbak Krisna atine seneng. Mas Anggi tritemo otote medenteng. Aja ketok aku. Ngedan. Kamu. Aku iki gila karo wong lanang. Wingkel apik lho, piye kene. Mas Anggi pancen ganteng senengan gonceng. Ya ampun. Peteng. Peteng. Percel. Percel. Salah wis ana nak. Mbak. Tak bacok lho sisu kowe iki. Kowe iki nyanyi biasa lho kok. Aku seneng lawakmu iso iso iki lho. Mas apa nggih? Mas. Mas Anggri pancen ganteng. Senengan panggonan sing peteng-peteng. Mbak Krisna pancen seneng. Mas Anggri ditemu otot-otot tenteng. Terus ngale. Kurang ajar, kurang ajar.
nyapa? Ora pas lho, ora pas. Nyapa ta? Lah wong eng terus leh lho. Piye ta, piye ta, piye ta jane? Lah nek AA kabeh, II kabeh, eng yo eng kabeh. Ngarepe mau piye ta ngarepe? Ngarepe eng. Mas Anggri pancen ganteng. Senengan gon sing peteng, peteng. Mbak Krisna atine seneng. Mas Anggri ditemok otote medenteng. Eng lho ya. Terus ngale. Angin nggon ndi? Karo meneng. Kowe ngejar ae jangkrik terlalu. Lah ora ngejar piye lho wong iki. Lagu iki nuwun sewu, cerahno Surya Dadari iki pedhot pisan. Lagu apa kulo wis iso mulo lagu apa? Permintaan apa polisi konco mesra apa-apa saja. Oke. Konco mesra ya. Apa apal kowe? Lah elah cah cilik-cilik jalukan apa iso kowe? Konco mesra. Ya iso ta aku isanan. Aku jane konco mesra. Konco mesra ya. Oke ya. Anu konco mesra sing piye to, Mas? Lah alah lele nek ra iso iki ya. Lho iso aku sembarang aku iso. Apa lagu apa pamane? Lagu apa? Lagu sing anyar apa piye? Iya silakan. Kalau Banyuwangi itu ada aja ngumbar welase, goyang ber-nguber. Ya. Aja ngumbar welase sing piye jajal kan. Aja ngumbar welase jreng tok, jreng tok. Sing usah rika kadek ngaling-ngaling maning. Alas aku dhuwur kan jangkrik lah cah iki. Ndekno. Wong nek goblok ya ngono kuwi, wong goblok awakmu gak ngerti nada. Lho iki pas lho iki. Lah pas ae awakmu njimukmu. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maning. Iya. Lanjutkan. Alasan ngalor ngidul mengti. Apa gawe? Nadamu jangkrik, nadamu tekan ndi? Piye? Rungokno to kancane nyanyi kuwi. Wis lho. Nadane Mas jreng, jreng, jreng. Sing usah riko kadik ngaling-ngaling maning. Alasan kalor ngidul mongti gawe-gawe. Sulaya iseng wiro tak kekrek lambemu nadamu lho dan sik apa nih dianggo paran eh nadane dianggo paran iku bubur demene dianggo kowe tak bacok lho sisuk iki bacok genti wae bacok genti wae beda dianggo paran nadamu lho jangkrik wis pas wae jangkrik dhewe kowe dianggo paran iku ngubur jebane Pak Yudo goblok lho bener tukang gendang lho siapa sih ngamang? Ini tukang gendang ngamang siapa? Pak Yudo Pak Yudo gampang mungkret ndek sore modot Pak Yudo goblok paling apalane yo nggur kuwi tok lho paling isane lho nggur kuwi tok lontang glantong ceblok lho kena dek ya jel ketatap cagak mak tok lho kena isa aja dek isa kabeh mana kendang pinter iki pinter iso ae to dek iki ya jel ta jel berarti pinter kono jam 4 kluget kluget lho kok isa ae gedhi papak endek ayo nah, gue Pak Wandono di Bapak Andeng Dajjal, wisan kas dik ayo oke okay. Bapak potong rambut oke okay. Loh, rambut goblok rambut bah. Iya bocah iki cowok rambut wih rambut deh tapi gue beda tapi masaku iki loh, kawak mula rata pas nih karo penyanyi gue gak mungkin iso saya itu penyanyi serba bisu dek jadi layak suaramu murat oke maksudnya apa-apa iso lho dek tolong mulai ya. Dari saya menyanyi berjoget itu saya sudah bisa dek lagi tak jajal karo sindan apa mesti ranutut boleh silahkan mohon maaf yang sebelah oh tengah tengah sih jajal tengah sih ini
Wah, masuk iki, Dik. Seger. Eh, sepotong aja. Dedek tak tung, dedeng tes. Oke. Iya. Bro. Masuk saidik men, Dik. Alah, sepot galek sing piye, Jajal? Ya sing rada dawa ngono. Oh, kendang. Tok tung dong, tak dadang tudang. Ayo, ayo. Ayo. Oke, yuk. Lah bar meh lagek ngono ae wis bar njalukmu sing piye kok e. Ya rada dawa. Mohon maaf cantik. Namanya siapa cantik? Saya Endang, Mas Percil. Masa lupa sih sama Endang? Endang asli dari mana? Saya asli dari Blitar sini loh, Mas Percil. Ya ampun, gitu saja pangkleng loh. Aku sayang banget deh sama Mas Percil. Mas Percil itu loh orangnya cakep sekali. Aku sayang banget. Aku pengen loh menjadi pacarnya Mas Percil. Ya ampun, Mas Percil itu loh aku sayang banget. Oh. Suaranya banci ya, mbok gawe kok. Namanya siapa? Mega. Mega? Oh, Mega. Mega. Anu, Mbak Mega tempat meninggalnya tempat dimana? Tinggal. Omahe lho, Dek. Omah. Tempat tinggal. Net. Tempat tinggalnya di mana? Grobyong. Oh. Sing dia, Dek. Lah, Grobyong iki darah kene. Grobyong. Ya. Masih sekul ya? Masih sekul. Sekul? Ya. Kamu kok cantik banget sih? Single ya, single. Iya. Ya, Percil gedabel. Single. Nadanya Mas apa itu Tumiho, Mas? Tumiho. Tolong Mbak Mega, tangan kamu yang sebelah kanan mana? Ini Dek. Ini nyapot aku juga. Laku gak? Mana ya? Cel, aja sus. Ya lu carane ngerayu bocah wedok yang ngene iki no. Ya ampun Percil. Sayang. Beribu-ribu wanita cantik yang ada di sini, hanya kamu sayang aku cinta. Alah tenane lo Cel. Alah. Aku tak rayu kula jangan pecah kula. Aku cedak krungu lho Dek Mas ora kok. Tak rayu. Ora aku ora roh ae. Sayang. Aku jalan-jalan. Tangane Percil demek-demek lho nyapa lho. Seperti dunia ini milik kita berdua. Tanganmu lho, demek raidoni lho sisi kowe iki. Aku tresno marang sliramu bocah ayu, aku tresno kowe. Tolong jangan tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa ada saweran? Tolong alah, ya jangan. Alah. Ndak boleh. Saweran itu ndak boleh. Gini kalau nguncali rokok. Oke, masuk. Aku tresno marang sliramu bocah ayu, aku tresno kowe. Masuk deh. Aduh. Sik. Nyapa to, Dik? Nyapa? Asik. Aku sesok gak adus minggu. Lah, ngono ta seneng ngecil cil. Aku lho ngene nang omah duwe papat te meneng ae. Alah wong papat mbamu ndedile ceklek kabeh noe. Apa enek sing sitok mlakune terus ngene iki lho. Wis tak lasne. Tresnaku mung karo sliramu. Pangku. Bocah ayu aku tre. Aduh ceklek. Lho kok ulune kancane jebol. Lah ulumu akeh lho. Menyesal kowe? Apa? Enggak kowe? Iso ora? Enggak iso aku. Tak warai. Warana ta? Ayo. Sayang. Sayang. Nadane iki lho. Gitu Dik. Sayang. Sayang. Nadamu iki lho. Hah? Sayang. Sayang. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Tangane dicekel Dik, tangane. Lho, tangane kae lho. Tangane cek. Loh, ora usah muni. Ora usah muni cek. Sayang. Ayah kamu. Loh, biasa. Iya tamu nih biasa. Sayang, ayo. Sayang. Ayah kamu. Petani ya. Jari ini percel aku. Meneng wae. Lah aku sih ngomongin kowe nih, aku dari gak jujur. Lah. Ayo tamu bro. Sayang. Sayang. Ayah kamu petani. Ayah kamu petani ya. Kau tahu? Loh,
kono lho sing muni lho sapa kok tau kono lah kono meneng ae antem dhewe kok kowe diwarai apa ora ya warana lha ya aja to dik iya sayang sayang ayah kamu petani ayah ya? Kamu petani ya gak tahu karena kamu sudah menanam bibit-bibit unggulan pupuk poska pupuk orea jagung padi akeh meneh dik langsung lu tunjuk poin dik tunjuk poin iya sayang madep kae lu sayang ayah kamu jalo apa menjal bakso ta iya ngecerat gitu sayang ayah kamu penjual bakso ya gak tahu ya karena kamu telah mementoli hatiku dan ngecerat kecap anu ya gue terat kecap ya dia ya nyomboh kok apa iya enak kok rotor ini dik sayang gue bisa tak gue bisa apa gak loh gue lagu apa ini loh istimewa loh ya dik oh istimewa sering ya sering gila lah nada ini istimewa hey ngalek hiye hiye iya kali hiyo ho he nadane wedok nadane wedok nadane bocah iki aja wedok dik nyapa banci ae ora enak hiya ya kowe meneng lambemu meneng heh kau yang mempesona hanggun senantiasa menawan istimewa kau membuatku jatuh cinta terkau tingkah lakumu bikinku tergila-gila coba dulu lagune koyo ngene iki. Tolong mau nyanyikan apa? Ini apa? Apa? Itu lagu terlalu anu, terlalu kekuno. Lihat terus. Ini lagu saya. Iya. Iso ta awak menyanyi? Iya. Nonong sing nonong dudu baduke. Nonong